Ketua Presidium Inilah video yang viral di jagat media sosial terkait acara bagi-bagi uang yang dilakukan oleh tim sukses pasangan nomor urut 3, Benyamin Daphni dan Pilar Saga Iksan di kawasan Ciater. Nomor urut 3 di Tangerang. Dalam video, nampak aktivis Jari 98, Willy Prakarsa, membagikan uang kepada para warga yang hadir saat deklarasi pasangan Ben Pilar. Terkait adanya bagi-bagi uang tersebut, dalam pengawasan pemilu, tengah menyelidiki maksud bagi-bagi uang pada acara deklarasi. Ya, kita baru lihat ya video YouTube yang ada di Jari 98 ya. Baru lihat. Ini mungkin baru kita pelajari nanti. Yang jelas dari YouTube tersebut kita melihat ada dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016 pasal 187A, karena memang money politik yang kerap terjadi dalam sebuah pemilihan, baik itu di pemilu maupun di pilkada, regulasinya berbeda. Dalam pemilu regulasinya adalah yang dikenakan sanksi itu adalah tim kampanye, pelaksana kampanye, pasangan calon. Tetapi dalam undang-undang pilkada itu yang dijerat adalah setiap orang. Nah, maka kita akan pelajari video ini yang ada di YouTube seperti apa gitu ya. Karena kami juga tidak mendapatkan informasi kalau ada kegiatan tersebut gitu ya. Namun dari video itu kita melihat bahwa pelanggaran protokol COVID terjadi karena banyak orang berkerumun ya. Cuma lokasinya kita belum ketahui, maka kita akan lakukan penelusuran ini lokasi di lapangan mana begitu ya, atau kegiatannya kapan dilakukan gitu. Tadi saya bilang bahwa untuk pilkada pasal money politik ini lebih berat begitu ya. Pasal 187A itu yang kena sanksi adalah penerima dan pemberi. Kalau di Undang-Undang 7 yang hanya kena itu adalah pemberinya saja. Kemudian dia dibatasi dengan tim kampanye, kemudian pelaksana kampanye, pasangan calon. Tapi di Undang-Undang 10 itu tidak mengenal tim kampanye, tidak mengenal pasangan calon, tidak mengenal pelaksana kampanye, tidak mengenal petugas kampanye, tapi setiap orang. Nah, kalau setiap orang berarti siapapun bisa kena. Bawaslu juga menghimbau kepada para calon, tim sukses ataupun para simpatisan lainnya untuk tidak melakukan praktek money politik karena hukumannya sangat berat. Dari Kota Tangerang Selatan, tim Sultan TV memberitakan. Khususnya bagi keluarga besar.